Tanah tempat saya berada ini milik nenek saya. Orang asli penduduk Kabau ini. Begitu saya cek tanah yang saya miliki itu, ternyata saya lihat Pak kemarin itu sudah digarap dan digusur. Sampai hari ini tahunya bahwa kita dituduh dan dijemput oleh penyidik dan dibawa ke Polres, 8 hari di Polres, langsung kita dilemparkan ke LP. Untungnya saya yang pemilik asli, orang putra daerah sini. Gitu loh. Di penjara kemarin tidak jelas karena perbuatan tidak menyenangkan. Padahal awalnya mereka lah yang membuat masyarakat sini tidak senang. Masuknya tidak terbuka. Ngetoknya tidak sepuluh nuwun, tidak permisi, tidak assalamualaikum. Ngetoknya pakai bulldozer. Ngetoknya pakai ABRI, BRIMOB, TNI. Gitu. Perusahaan-perusahaan yang ada di sini tidak melakukan, artinya menerapkan EPC di tingkat masyarakat. Karena apa? Mereka itu selalu babi buta, tidak mendapat persetujuan dari masyarakat dulu. Mereka selalu menyeruput masuk. Kami pertahankan ini demi masa depan anak cucu. Kalimantan Tengah. Sekarang ini sedang terjadi perampasan lahan, wilayah kelola masyarakat, lahan adat, wilayah hutan adat, dan juga kawasan hutan. Kenapa ini terjadi? Selain karena permintaan pasar yang semakin tinggi, permintaan dunia yang semakin tinggi akan produk dari kelapa sawit, juga kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, berikut juga pihak keamanan dalam hal ini kepolisian dan TNI untuk istilahnya menjaga investasi mereka dengan berbagai cara. Mereka akan mengkriminalisasi warga yang menolak lahannya itu untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Padahal ini cara-cara pemaksaan seperti itu melanggar HAM dan merampas hak-hak warga, hak-hak masyarakat, merampas lahan mereka, merampas tanah mereka, dan juga hidup mereka. Sabar Bu. Jangan. Kalian semua datang. Datang. Pokoknya kalian.
Sabar, Bu. Tangkap. Pokoknya polisi itu anjing perusahaan. Polisi itu anjing perusahaan, tahu lah. Aku gak terima, mobilku tuh gak salah. Aku gak terima. Sama dengan jaksa hakim itu sudah cocok oleh BC yang kerabukin. Maka jaksa benar-benar hanya jatuhkan hukuman. Tunggu suami, sementara suamiku gak bersalah. Allah aja yang membalaskan. Aku gak terima. Pokoknya polisi itu datang. Nah, selain dari dampak kerusakan lingkungan, kita tahu bagaimana praktek perampasan tanah yang dilakukan oleh perkebunan sawit itu melahirkan pelanggaran HAM dan kriminalisasi yang dilakukan oleh korporasi kepada masyarakat. Banyak suami ibu-ibu di kampung yang memperjuangkan hak atas tanahnya melawan industri sawit itu harus berhadapan dengan kriminalisasi, suaminya ditangkap, kemudian suaminya juga menjadi korban kekerasan dari aparat negara, aparat keamanan. Nah, itu yang juga berdampak akhirnya menjadi beban berganda bagi perempuan karena dia harus mengambil alih kepemimpinan keluarga. Tulang punggung keluarga harus beralih pada perempuan yang selama ini juga memiliki peran-peran domestik yang dilakukan selain sebagai ibu rumah tangga. Artinya ada di situ ada beban berlebih akibat dari suaminya harus ditahan oleh aparat keamanan atau mendapatkan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Nah, sebenarnya di banyak tempat di Indonesia itu bukan saja suaminya yang menjadi korban kekerasan, bahkan kita tahu industri sawit juga melakukan kekerasan langsung pada perempuan yang melakukan aksi penolakan terhadap perkebunan sawit yang sampai luka-luka, bahkan ada perempuan yang meninggal menjadi korban kekerasan dari praktek buruk industri sawit. Tentang perkembangan kelapa sawit di Indonesia saat ini tidak hanya menggunakan wilayah-wilayah hutan dan sebagainya, tapi saat ini sudah merambah ke wilayah-wilayah pangan masyarakat. Nah, ini kalau jika tidak dibuat rambu-rambu, maka Indonesia yang dianggap sebagai negara yang kaya akan pangan, akhirnya saat ini ya. Berada ini milik nenek saya, orang asli penduduk Kabupaten ini. Begitu saya cek tanah yang saya miliki itu, ternyata saya lihat Pak kemarin itu sudah digarap dan digusur. Hari ini tahunya bahwa kita dituduh dan dijemput oleh penyidik dan dibawa ke Polres. 8 hari di Polres, langsung kita dilemparkan ke LP. Menurut
nuntutnya saya yang pemilik asli, orang putra daerah sini. Gitu loh. Di penjara kemarin dah jelas karena perbuatan tidak menyenangkan, padahal awalnya mereka lah yang membuat masyarakat sini tidak senang. Masuknya tidak terbuka. Ngetoknya tidak sepuluh nuwun, tidak permisi, tidak assalamualaikum. Ngetoknya pakai bulldozer. Ngetoknya pakai ABRI, BRIMOB, TNI. Ya. Seperti perusahaan-perusahaan yang ada di sini tidak melakukan, artinya menerapkan EPC di tingkat masyarakat. Karena apa? Mereka itu selalu babi buta, tidak mendapat persetujuan dari masyarakat dulu. Mereka selalu menyeruput masuk. Kami pertahankan ini demi masa depan anak cucu.